Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar informasi terbaru terupdate mereka di malam hari ini, yang mana Lesti dan Bilar rupanya melewatkan malam hari ini bersama-sama di Cianjur. Yang paling menarik adalah saat ini Rizky Bilar menggoda sosok yang dikira adalah Lesti. Rupanya tangan jahilnya tak bisa diam guys, ia menggoda sosok tersebut, sosok yang berkerudung kuning itu. Ya, dan nyatanya hal tersebut bikin kita bengek, termasuk Lesti pun tertawa. Ya, karena ternyata sosok yang berkerudung itu adalah Adlin yang menggoda Rizky Bilar. Maksudnya guys, digoda oleh Rizky Bilar yang menjadikan semuanya jadi tertawa, termasuk keseruan di hari ini saat mereka main di sawah dan berbagai permainan yang mereka lakukan hingga meleam tentunya. Ya, tentu mereka malam hari ini melewatkan malam yang begitu indah bersama, karena so pasti kemesraan mereka takkan terlupakan. Apalagi momen tersebut sudah diabadikan oleh Gong Li dan Valdi. Namun sayang, Valdi sampai ke seleo di malam hari ini. Dia terlihat meringis ketika harus dipijat oleh tukang pijat di Cianjur. Wah, bikin seru, bikin bengek, tapi indah banget suasana Cianjur di malam hari ini. Apalagi malam hari ini Cianjur Selatan Desa Pamoyan tersebut ya kedatangan sang biduan cantiknya Lesti Kejora dengan sosok calon suaminya yakni Rizky Bilar yang menyita perhatian banyak orang. Tentu saja mereka merupakan ya pasangan terkiut, terbaper, tergesrek, tercutiu untuk tahun ini. Tentu saja hal tersebut membuat kita semua yang menyaksikan sedari awal, dari tibanya Rizky Bilar di Cianjur hingga malam hari ini saat mereka melean bareng, tentu membuat kita semua berbahagia. Apalagi tingkah-tingkah jenaka di antara Lesti dan Bilar yang selalu seru untuk diikuti perkembangan dan kabar informasi terbarunya, sungguh membuat kita semua bahagia melihat kebersamaan yang semakin so sweet, semakin romantis antara Lesti dan Bilar. Ya, tentu karena mereka sudah merasa cocok satu sama lain, merasa pas satu hati antara Lesti dan Bilar. Tentu kita tak lupa selalu mendoakan mereka sebagai bentuk kawal sampai halal. Tentunya di bulan ini tak urung akad nikah mereka berdua akan segera dilaksanakan, karena so pasti para keluarga mereka yakni keluarga ayah Kejora dan keluarga papa Daniel juga sudah tidak sabar ingin menimang cucu dari hasil pernikahan mereka. Makanya jangan lupa bagi kalian yang masih inginkan kabar terbaru, karena malam hari ini begitu banyak keseruan antara Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe
dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti kabar informasi terbarunya yang selalu bikin kita baper dan tersenyum sendiri. Mungkin itu saja kabar terbaru terbaper mengenai Lesti dan Bilar di malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.